Ketika itu saya sedang tidur dan bas tiba-tiba terhuyung hayang. Sebelum dikejutkan dengan bunyi letupan yang saya sangka bunyi tayar pecah. Selepas itu bas dinaiki terbalik dan ketika itu keadaan memang kelam kabut sebelum saya segera mendapatkan isteri dan anak-anak yang lain. Azbadi Mahmat pada 5 tahun berkata demikian ketika ditemui sejurus selepas kemalangan melibatkan bas dinaikinya dengan sebuah kereta di kilometer 21.8 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, perhampiran Kampung Sungai Ikan, Kuneros, Terengganu hari ini. Kejadian kira-kira jam 12.45 tengah hari itu, sepasang suami isteri maut, manakala anak mereka cedera. Mangsa yang juga pemandu Prodom Myvi dikenali sebagai Cikgu Yusof Ali Cikgu Embung, 50 tahun, manakala isterinya Siti Faridaf Ahmad, 46 tahun. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia lokasi kejadian akibat parah pada anggota badan. Asmari berkata kejadian terlalu cepat dan hanya menyedari bas dinaikinya telah pun terbalik. Asmari bersama isteri Faizatul Edayu Aziz, 40 tahun, dan 6 anak berusia antara 2 hingga 13 tahun adalah antara 27 penumpang yang menaiki bas itu ketika dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Mana kejadian tadi itu? Dia naik bas dari Kota Baru ke Kuantan. Dapatkan benda begitu. Lepas ini, dia terasa bas itu hujung. Artinya apa dengar bunyi meletup dulu ke bas tu macam goyang-goyang dulu? Dia gegar aja tu pasal saya pecah begitu lah. Dengar? Masuk gaun. Maksudnya? Bas itu terbalik. Maksudnya abang tengah tidur, lepas tu dengar macam bunyi bas tu hayang-hayang lah. Kita ingat petai meletup kan. So maksudnya ni memang pertama kali ke jadi naik begini? Sebelum ni ada? Sekali ni baru. Tak pernah lagi lah ni. Okay, tapi syukur lah tak ada benda-benda kan. Cuma anak ada terantuk sikit dengan diri. Alright.